Orang kadang-kadang dia bawa sana sebab dia tak faham. Keluarga dia mungkin penuh dengan spoil kan dia kan. Jadi dia dah biasanya tu. Jadi bila dia kahwin pula, dia mungkin tak ada ilmu, dia tak faham. Kita yang faham, bimbing dia, bimbing dia. Tengok orang salah, jangan tuding satu jari. Kau ni salah, kau salah, kau salah, kau salah. Jangan tuding satu jari. Tengok orang salah, tuding 10 jari. Kenapa tuding 10 jari? Sebab apa? Kita tuding 10 jari tu sebab nak ambil tangan dia, bimbing dia ke arah benda yang sepatutnya. Ada orang kadang-kadang dia memang dia tak faham. So proses mendidik, proses yang berterusan sampai kalau tak suami meninggal, isteri meninggal, berterusan.